bakteri bereproduksi secara aseksual dengan cara penjelasannya. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui konjugasi, transformasi, dan transduksi, yakni pertukaran materi genetik. Yang kedua yaitu pembelahan biner, di mana reproduksi ini secara aseksual. Pembelahan terjadi secara mitosis atau secara langsung. Oleh karena itu, pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel yang mirip dengan manusia, melainkan berlangsung secara spontan atau langsung. Tahapan pembelahan ini yaitu satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid sampai terbentuknya sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Pembelahan biner, di mana dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi empat sel, dari empat menjadi delapan sel, dan seterusnya. Maka dapat diperoleh kesimpulan, bakteri bereproduksi secara aseksual dengan cara mitosis. Jawaban yang benar adalah D.